Sobat Medcom, ketemu lagi sama Olga Agatha. Kalau minggu lalu kita ngobrol barengan sama Kakak Widya nih, host, presenter, news anchor. Nah kali ini masih dalam edisi ngobrol juga sama host. Ini adalah host yang pernah ada di Medcom, tepatnya di Kepo juga, tapi Kepoin dulu kenal politik. Udah barengan sama Olga Agatha di sini ada Kak Samira. Halo. Olga, apa kabar? Baik, ya ampun udah lama gak ketemu. Udah lama gak ketemu, aduh manten baru selamat ya. Terima kasih kakak. Semoga langgeng terus sampai kakek nenek, amin. Amin, 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 amin. Ini kakak gimana kabarnya kak? Aku sehat dong pastinya, masih bahagia mengurus bayi sampai sekarang. Karena ini udah 3 tahun gitu jadi bagian dari media group, akhirnya Kak Samira memutuskan oke deh, aku mau fokus ngurusin anak dulu gitu ya. Betul. Nah, waktu ngambil keputusan itu Kak, itu tuh gimana sih Kak? Maksudnya emang kayak udah mantep banget atau sempat ada galau-galaunya juga? Jadi aku emang selesain cuti melahirkan dulu kan, jadi masih sempat masuk kantor dulu, dan di situ pas sudah pas udah menuju cutinya tuh udah selesai, baru aku mutusin akan lanjut kerja atau enggak. Karena ngelihat kondisi babynya dulu nih, karena kan aku juga gak punya nanny, gak punya babysitter, jadi mau ngurus sendiri, ngurus sama suami gitu. Jadi kita sama-sama lihat dulu si konnya, karena pastinya jadi ibu, aku pengen yang terbaik untuk si baby kan. Dan yang terbaik untuk si baby adalah dia attached banget sama aku, jadi aku mutusin untuk mengesampingkan yang lain dulu, fokus sama baby dulu, dan iya, dan akhirnya itu jadi sebuah keputusan yang sangat-sangat melegakan, dalam artian seneng banget lah bisa fokus sama baby. Karena awalnya aku mikir nanti bakal bosen nih, karena aku setiap hari kan kerja dulu, ada aja keluar kemana-kemana, tapi justru sekarang sama baby tuh benar-benar berwarna banget. Setiap hari tuh ada aja yang kita lihat langsung dari dianya tuh, itu precious sih. Karena waktu aku mulai masuk di Medcom pun kan kakak udah hamil kayak 7 bulanan tuh masih masuk kan kak? Udah hamil gede banget. Betul. Pas masuk kantor gitu kan, masih aktif secara kemarin. Sempet ngalamin kayak momen sedih gitu gak sih kak? Maksudnya kayak, wah gue gak bisa ngejalanin yang biasa gue jalanin gitu. Sedih sih, gak terlalu kerasa, karena aku yakin masih panjang dan nanti si babynya gedean dikit, aku udah masih bisa berkarya lagi. Dan sekarang bahkan masih bisa berkarya dari rumah, kayak gitu. Dan ternyata ada pandemi ini dan kita dipaksa untuk bisa terus aktif di rumah aja, gitu. Dan itu benar-benar sesuai banget sama kondisi aku sekarang. Jadi gak kerasa sedih sama sekali. Paling kangen-kangen aja sama teman-teman kantor, sama Medcom, sama sobat Medcom, sama tim Kepo yang keren, sama Olga juga. Iya, karena biasa tuh gampang banget ketemu di kantor, tiap syuting pasti ketemu. Sekarang kayak, ya karena pandemi juga ya kak, jadi gak bisa gampang ketemu sama temen ya. Banget, banget, banget. Dan itu ya ngingetin kita sih untuk ya lebih jaga kondisi kesehatan, ya kan? Dan rasanya kak punya anak ini kan anak pertama juga, pengalaman pertama semuanya. Lebih banyak clueless-nya atau kayak menyenangkannya atau gimana? Di awal itu clueless banget, parah. Jadi aku tuh tipe orang yang suka sama anak kecil, suka sama anak bayi, terus suka lah pokoknya ada dekat sama anak. Kan ada yang gak suka tuh. Kalau aku tuh suka gitu. Dan aku dan suami emang tipenya suka. Tapi pas awal-awal kita benar-benar super duper clueless. Harus ngapain. Harus ngapain nanti kalau anaknya. Kok nangis sih gak berhenti-berhenti. Tapi udah minum susu. Tapi udah. Jadi di situ benar-benar banyak belajar banget sih. Banyak belajar dari internet pastinya, sama orang-orang di sekitar kita yang udah pernah ngalamin. Ada namanya tantrum, ada namanya tumbuh gigi. Itu adalah kondisi yang gak diduga-duga ya. Kayak kita harus, waduh harus ngapain nih ya kan. Itu sih, awalnya clueless. Parah, clueless parah. Tapi makin kesini makin belajar dan ngelihat perkembangannya. Jadi
penting adalah untuk nggak panik dan untuk lebih banyak belajar, khususnya apalagi ke dokter ya, gitu. Kalau aku lihat dari kakak kan selama hamil persiapannya kayak olahraga, masih aktif olahraga gitu-gitu kan untuk persiapan kelahirannya. Tapi kayak buat persiapan mengasuh anak, mendidik anak, itu kakak belajarnya gimana, Kak? Oke, jadi itu yang aku pengen sharing juga di sini. Nanti Olga ya ke depannya kalau ada pengalaman serupa, belajar dari kesalahan aku adalah aku tuh pas selama hamil tuh aku tenang banget. Kayak nggak ada drama sama sekali. Semua aku udah siapin, kayak udah banyak belajar soal kandungan, kehamilan, terus gitu olahraga apa aja, gizi, asupan gizi apa aja, dan lain-lain tuh udah pelajarin semuanya, udah hatam. Tapi miss banget di newborn, untuk ngasuh anak bayi itu tuh benar-benar ya cuma tahu sedikit-sedikit doang. Jadi itu nggak siapnya di situ. Jadi nggak siap mental, nggak siap, itu penting banget ya. Jadi bahkan ngelahirin pun kamu harus punya, harus siap mental kan, supaya ngelahirinnya bisa tenang, supaya bisa semuanya lancar gitu. Mental pas kita udah punya newborn, setiap malam kita harus begadang, itu yang aku nggak sangka-sangka, dan itu, wah, gokil. Itu benar-benar aku sama suami yang kayak, gila, tepar banget setiap hari. Kita setiap hari tepar. Gini banget, parah. Udah gitu, dan akhirnya udah setiap hari itu harus benar-benar baca blog, baca artikel, baca banyak banget di Instagram. Terus gitu aku suka nelpon teman-teman aku yang udah punya anak, yang anaknya udah gede-gede. Terus gitu sharing sama kakak ipar, sharing sama mertua, sama mama aku juga. Jadi itu benar-benar masukan dari mereka tuh, itu penting banget sih. Dan support yang bisa, karena gini ya, ada kondisi namanya postpartum. Postpartum ada kondisi setelah melahirkan, dan itu ibu, seorang ibu badannya belum pulih habis ngelahirin, terus gitu harus langsung ngasuh anak, itu kan gak mudah ya. Makanya ada istilah kadang-kadang orang suka kena baby blues, dan kadang-kadang ada yang depresi kalau udah parah. Tapi menurut aku yang bisa ngebantu seorang wanita ngejalanin fase itu adalah supporting system yang baik. Jadi kalau kamu punya suami, kalau kita sebagai wanita, kita harus punya suami yang baik, yang support keluarga, yang support, itu benar-benar udah cukup banget. Jadi aku dikelilingi sama support system yang baik, alhamdulillah aku benar-benar akhirnya pelan-pelan belajar, sama-sama belajar untuk ngebesarin, ngedidik anak gitu. Tapi kalau ada banyak masukan dari berbagai pihak, kadang-kadang kan masukannya nggak sama tuh ya, misalnya kayak ada jangan diginiin, ada yang bilang malah diginiin aja yang bagus. Nah, sebagai ibu ngefilter itu gimana, Kak? Nah, kalau aku tuh orang yang realistis, jadi aku jarang banget kemakan sama mitos, karena banyak banget mitos dari hamil tuh ya, dari hamil tuh banyak banget. Yang paling bikin aku gergetan adalah ibu hamil nggak boleh naik turun tangga. Itu tuh aku yang kayak benar-benar di awal-awal bikin parno dong yang kayak gitu. Tapi kan itu nggak benar. Karena kantor kita tangga semua. Dan itu bikin aku kayak, hah? Akhirnya jadi orang-orang yang dengar itu kayak, yaudah, nggak usah ke kantor dulu, kayak gini-gini. Kan itu bikin parno, dan itu bukan, apa ya, saran yang baik. Dan akhirnya apa? Aku tiap hari naik turun tangga di kantor, dari nggak tahu hamil, sampai hamil 9 bulan, sampai brojol, aku tuh masih naik turun tangga dan nggak kenapa-napa. Jadi, aku memutuskan untuk jadi orang yang realistis. Aku tahu kondisi badan aku tahu kondisi sekitar, dan apalagi kalau udah jadi ibu tuh kita punya insting sendiri, punya naluri sendiri, kita sambil edukasi diri, tapi kita juga dengerin insting itu, dan itu sangat ngebantu sih. Jangan langsung percaya sama mitos ya, nanti banyak banget nih aku pengen sebutin mitos-mitos, kayak orang hamil nggak boleh makan es batu. Masa nggak boleh sih minum es batu, ya nggak sih? Itu kayak, aduh, nggak make sense banget, tolong. Kadang-kadang pengen resep gitu, malah gak boleh. Iya kan, penting. Nah, setelah anaknya lahir pun, Kak, kan jadi kayak berusaha kenal lagi bayinya, berusaha saling komunikasi sama anaknya. So far yang berasa kayak struggling banget, tapi worth it apa, Kak? Selama mengasuhnya. Pastinya pengalaman menyusui. Wah, itu sebuah apa ya? Perjuangan banget, banyak banget yang apa
teman-teman yang lain yang kurang apa ya, kurang beruntung misalnya ASINYA nggak keluar atau bayinya nggak mau nyusuin, ada loh, ada bayi yang nggak mau nyusuin. Jadi ada kondisi-kondisi kayak gitu. Aku untungnya alhamdulillah nggak ngalamin itu, cuman tetap aja untuk berjuang ASI menyusui itu perjuangannya adalah konsistensi. Jadi kalau misalnya hari ini aku senang banget bisa nyusuin bayi aku, dia tidurnya nyenyak, terus dia happy terus karena perutnya kenyang. Tapi besokannya kalau misalnya aku lagi pegel banget, badan aku lagi kurang tidur banget, aku kadang-kadang kita ada perasaan kayak, bisa gak sih gue gak nyusuin dulu? Bisa gak sih gue kayak, aduh ntar dulu dia pengen kabur dulu? Kan gak bisa. Itu tuh perjuangannya di situ. Perjuangannya adalah konsistensi dan ya itu, balik lagi ke support system yang baik. Dan kita jadinya, karena banyak banget yang depresi dan akhirnya ASINYA gak keluar, dan itu, wah itu gak kebayang sih. Makanya asupan gizinya harus cukup, terus kitanya juga harus happy, kitanya harus tahu kalau ini tuh penting untuk bayi gitu. Nah, dengan segala kesibukan sebagai ibu baru, perhatian orang-orang pun juga sekarang kalau nyebut kayak bukan Samirah lagi nih, tapi Mama Alesa gitu kan. Mama Alesa. Asli. Asli, aku punya nama baru. Mama Ale. Iya, ada perasaan-perasaan kayak takut kehilangan diri sendiri atau mungkin yang ngerasa, aduh gue kok kayak bukan gue dulu lagi gitu-gitu nggak, Kak? Wah, itu banget sih. Bahkan ada penelitiannya. Menjadi ibu adalah kita punya identitas baru, dan itu gak gampang bagi orang, bagi wanita buat nerima itu. Dan itu makanya bimbingan pasca melahirkan tuh penting banget ya, support tuh penting banget, karena kita dihadapkan sama situasi baru, sama identitas baru nih tiba-tiba, yang bukan yang cuman tadinya istri doang atau wanita doang, terus tiba-tiba ada buntutnya, punya tanggung jawab baru, tanggung jawab yang besar ya, Bu. Dan ya itu, yang jadi gak gampang. Jadi awalnya gak nyangka, aku benar-benar gak punya waktu buat diri sendiri. Ya gak sih, kebayang benar-benar baru mau ke toilet aja, tiba-tiba bayinya minta digendong, atau nangis, atau dia bosan di kamar, dia harus dibawa keluar, ngeliat ngirup udara segar, kayak gitu-gitu. Apalagi khususnya gak punya mbak ya, gak punya neni, jadi ngurus sendiri, yang kayak gitu. Itu sih identitas yang, ya, sekarang makanya kalau aku bilang ke teman-teman aku, kalau lo ada yang durhaka sama nyokap lo, gue akan jadi orang pertama yang nyentil, kayak aku bakal jitak balik ke rumah, minta maaf sama nyokap. Sumpah, perjuangan nyokap tuh benar-benar gokil sih. Kalau untuk berbagi peran sama suami gimana, Kak? Karena kan kalau ibu udah ada prosesnya kan, dari mulai mengandung sampai akhirnya melahirin. Kalau suami kan tiba-tiba, kayak semacam tiba-tiba jadi bapak tuh. Nah, pembagian perannya gimana tuh, Kak? Jadi yang dilakuin sama ibu kan kita ngelahirin, kita nyusuin, biasanya kan itu. Nah, sisanya tuh bisa dibagi kayak ganti pampers, terus mandiin baby, terus ngajak main. Ngajak main itu lumayan menguras energi ya, by the way. Jadi jangan cuma kayak asal ngajak main, itu kayak melelahkan. Jadi awal-awal itu pas Alessandra lahir, mungkin karena masih bayi banget, baru lahir, padahal dia lahirnya nggak kecil sih, 3 kilo, 3,1. Tapi suami aku tuh belum berani gendong. Terus mama aku belum berani gendong. Jadi tuh semuanya tuh benar-benar di aku. Jadi aku yang harus in charge sama dia, aku yang megang dia, aku yang mandiin, semua segala macam. Itu sih awal-awal challenge-nya. Tapi akhirnya makin kesini, Alessandra lama-kelamaan dia kenal sama papanya. Awalnya dia tuh gak terlalu kenal kan, tapi lama-lama dia kenal sama papanya, bangun tidur ngeliat papanya, tidur sama papanya, terus mulai ngenalin bau papanya gitu. Jadi kalau dengar suara papanya tuh dia langsung nengok. Jadi dari situ mulai akhirnya suami aku jadi attach langsung sama dia. Terus sekarang tiap mandi sama suami, terus suka disuapin juga kadang-kadang sama papanya gitu lah. Lucu sih ngelihat bonding father sama daughter.
ada tips atau triknya nggak sih Kak buat ngebangun bondingnya? Karena kan kalau ibu kayak secara natural udah ada kan bondingnya, kalau ayah kan beda tuh, gimana tuh Kak? Kalau di luar negeri, biasanya ibu abis ngelahirin, dia kan bakal skin to skin sama babynya. Terus abis itu dilanjutin, papanya bakal skin to skin sama babynya. Kalau di sini kan enggak, biasanya ibu aja skin to skin. Tapi bisa banget papanya skin to skin, jadi bayinya baru lahir, terus dibawa pulang ke rumah, terus malam bisa skin to skin, enggak, jangan malam ya, dingin ya kalau skin to skin. Jadi siang tuh bisa skin to skin sama papanya. Dan itu benar-benar bagus banget skin to untuk baby. Buat perkembangan dia, supaya dia lebih nyaman, terus dia organ-organnya juga tumbuhnya optimal, itu tuh bagus banget buat baby. Dan buat papanya, jadi nanti naluri kebapaannya dia keluar, kayak itu tuh benar-benar alamiah banget. Aku awalnya nggak percaya, cuman kayak it happens, dan kejadian sampai sekarang kayak benar-benar suami aku jadi papa yang oke banget lah buat Alesa. Alesa suka banget sama papanya, sayang banget dia sama papanya. Nah, kalau untuk relation kakak dan suami juga, Kak, ini kan kayak kedatangan manusia baru, ada fokus perhatian baru yang tadi cuma berdua, jadi bertiga. Nah, untuk tetap menjaga, akan tetap berkomunikasi dengan baik, hubungan tetap lancar, tuh gimana, Kak? Itu sebuah challenge yang lain ya, itu sebuah tantangan yang lain lagi tuh, di luar ngurus anak itu ada tantangan untuk maintain relationship sama kita sama suami, karena benar-benar ada teman aku yang mutusin untuk gak mau tidur satu ranjang sama anaknya yang baru lahir, karena dia gak mau hubungan sama suaminya terganggu gitu, karena itu bukan terganggu ya, sebenarnya bahasanya cuman ada batas. Iya, betul. Ada batasan. Dan itu suatu hal yang kita harus adaptasiin lagi kan. Dan gak mudah gitu. Kita di posisi kita baru ngelahirin. Terus kita harus ngurus bayi. Tapi di sisi lain kita harus ngejaga hubungan sama suami juga. Dan benar-benar yang, kalau buat aku, yang ngaruh banget di hubungan kita adalah kita sama-sama ngasuh, kita sama-sama ngerawat bayi kita. Dan di situ tuh benar-benar bonding kita sebagai suami istri itu makin tambah kuat, terus makin hangat. Dan kita sama-sama belajar satu sama lain lagi. Dia jadi sosok ayah, terus aku jadi sosok ibu. Kita sama-sama ngelihat satu sama lain tuh beda gitu, dan itu it's a beautiful thing. Nanti Olga akan ngerasain kan pasti kan. Nanti kalau ada pertanyaan langsung WhatsApp ke aku ya. Aku suka banget nih sharing soal. Juga loh yang mungkin baru menikah atau mungkin lagi udah menikah tapi lagi hamil, lagi berencana mau punya anak, mungkin itu bisa jadi pertimbangan untuk diinget-inget juga ya Kak, kalau hubungan sama suami. Betul. Sudah ada anak gitu ya. Betul-betul, karena nggak banyak yang edukasi kita soal itu kan, zaman sekarang kayak biasanya fokusnya ke baby-nya aja. Tapi kan di luar itu ada banyak aspek yang lain, kita harus relationship sama suami, terus gimana kita bisa tetap bikin baby itu mandiri di sisi lain gitu kan, itu jarang banget dibahas tuh. Itu challenge-nya banyak banget ya, begitu anaknya lahir tuh, wow, langsung berdatangan challenge-challenge hidup gitu ya. banget, makanya teman-teman aku yang kayak gue pengen punya anak aja biar suami berubah misalnya, atau biar gue bisa berubah jadi orang baik, jangan lakukan itu. Selesain dulu masalah, selesain dulu segala macam urusan yang ingin diselesain, karena nanti once udah punya anak itu akan ada berbagai berlapis-lapis tantangan hidup lainnya. Jadi iya, setuju. Dan jadinya juga nggak membebankan kayak mimpi atau harapan yang belum kelar ke anak, jadi emang harus selesai sama dirinya sendiri dulu baru punya anak gitu kan. Setuju. Dan itu sekarang aku lihat di Instagram Parenthood, di Instagram Motherhood tuh lagi banyak banget quotes tentang gimana orang tua tuh harusnya nggak ngasih kata-kata kayak bapak udah sekolahin kamu mahal-mahal atau kita udah berkorban A B C D untuk ngebesarin kamu. Penting banget untuk nggak punya pemikiran kayak gitu lagi, kayak kita udah biayain kamu sekian
kita udah ngurusin kamu bertahun-tahun, kita udah biayain hidup kamu, sekolah, dan lain-lain, itu udah harusnya pemikiran kayak gitu udah gak ada lagi sih. Karena itu kan keputusan suami, seorang sepasang suami istri ya, untuk punya anak, dan emang bertanggung jawab sama keputusan itu gitu. Sama mungkin yang soal mimpi juga ya, karena kan kadang-kadang ada orang tua yang mimpi dari dirinya sendiri belum kelar, kayak pengen jadi profesi A, profesi B, dan itu jadi dilimpahkan ke anaknya secara tidak sadar gitu kan. Itu nggak baik juga sih secara psikologis anaknya, karena kita harus dukung bakat anak kan beda-beda ya, setiap anak tuh punya keunikan masing-masing, bakatnya juga masing-masing, dan kalau dipaksain, apalagi dipaksain sama mimpi orang tua yang emang mimpinya tuh udah puluhan tahun yang lalu misalnya, dan nggak misalnya nggak sesuai lagi sama kondisi dunia yang sekarang, kenapa harus dipaksain kayak gitu. Dan ada quotes juga yang bilang, intinya tuh anak kan titipan Tuhan ya, jadi kayak bukan properti milik orang tuanya gitu ya. Karena kalau dengan pemikiran kayak anak harus jadi A, jadi B, gitu-gitu kan kesannya kayak diatur untuk menjadi seperti itu gitu kan. Setuju, setuju. Kita harus menjaga titipan ya kan, baik mungkin. Oke, okay, nah, lanjut. Usia untuk makanan pendamping ASI juga kan Kak, jadi challenge baru lagi untuk belajar masak lagi gitu ya. Oh my God, Olga, aku tuh gak bisa masak ya. Kebayang gak sih, aku tuh gak bisa masak. Aku cuma bisa ceplok telur, cuma bisa masak mie. Udah, itu doang, ya kan? Jadi harus belajar, dan belajarnya bukan kayak belajar masak di YouTube gitu kan. Kayak ini masak untuk bayi, jadi harus super duper higienis, super duper mateng, gak boleh gosong, gak boleh misalnya kayak ada yang kerebus setengah mateng, ini harus benar-benar mateng-mateng gitu kan. Kayak masak daging tuh harus mateng semua kan. Itu challenge baru, dan repotnya dalam menyiapkan empasi adalah ada takarannya. Jadi karbohidratnya sekian persen, terus harus ada proteinnya, terus harus ada protein nabati, harus ada sayuran, dan lain-lain. Terus nanti ada snack-nya lagi, itu beda lagi. Ada rumusnya. Terus nanti kalau misalnya udah mulai makan nih anaknya, terus tiba-tiba anaknya sembelit, berarti dari makanannya itu udah nggak cocok, ya kan? Harus bikin yang baru lagi, cari-cari. Misalnya dia nggak suka sama telur, jadi harus pakai telur puyuh. Aduh! Banyak kalau di satu. Parah ya, tapi itu lagi-lagi seninya jadi ibu itu. Terus kalau buat kita kayak mesti mulus kayak untuk usia segini anak harus dikasih stimulus ini gitu-gitu, ada silabusnya nggak sih kayak, atau belajarnya dari mana gitu Kak? Belajarnya pasti dari dokter, karena stimulus kan nggak bisa sembarangan ya. Kayak dulu tuh mungkin zaman aku kecil, zaman kita kecil pakai baby walker tuh masih oke, tapi sekarang nggak boleh ya, karena udah banyak penelitiannya, terus udah banyak kontranya dan lain-lain. Jadi itu harus langsung belajar dari ahlinya, dan ada aplikasinya juga di handphone, jadi bisa download, dan kalian bisa masukin usia baby kalian di situ, terus nanti stimulasi yang cocok untuk perkembangannya di usia 3 bulan, usia 4 bulan, 5 bulan, sampai usia toddler juga, itu ada semua stimulusnya, dan stimulasinya gak harus beli-beli mainan yang mahal-mahal gitu, tapi justru yang bagus adalah kayak sesimpel anak jangan dipakein sepatu dulu di rumah sampai usianya nanti bisa jalan atau bisa berdiri, itu benar-benar itu sebuah stimulasi juga, jadi dia benar dia bisa napak, dia bisa ngerasain surface di lantai, kayak gitu-gitu. Ternyata harus belajar sih. Nggak menjamin, kadang-kadang perawatan yang ada di rumah itu juga bisa itu ya membantu. Itu kejadian banget di Alessandra, karena mainan favoritnya dia adalah botol plastik. Sumpah, dia kalau ngeliat botol plastik tuh kayak bahkan main. Iya, di kalau Alessa tuh pasti masuk ke mulut ya, jadi semua yang dia lihat di depan dia tuh make sure harus disteril dulu, jadi itu PR banget sebetulnya. Jadi literally kita baru unboxing mainan baru dia, kado,
Terus ini lucu banget mainannya. Dia tuh cuma mainin kayak 10 detik, terus dia ngeliat ada botol plastik di depannya, dia langsung ngerangkak ngambil botol plastik. Aduh, dibeliin mahal-mahal, mainannya ternyata murah. Parah, parah. Ternyata yang ia inginkan adalah hal-hal simpel, hal-hal sederhana. Jadi itu juga proses belajar ya, Kak, untuk let go kayak, aduh, gue udah beliin mahal-mahal, anak gue malah mainin botol doang lagi, itu juga harus tujuh kelas gitu ya. Banget banget, dan itu jadi pelajaran juga buat orang tuanya, nggak perlu spending too much, karena kan biasanya kan anak pertama nih ya kan, jadi kayak oh pengen beli ini, pengen beli ini, pengen beli ini, tapi ya aku sama suami ngerem banget karena ngelihat anaknya kayak gitu, dan kadonya kita tuh dapat kado tuh masya Allah banget, benar-benar kayak Alisa habis ulang tahun padahal itu baru lahir ya, benar-benar banyak banget, jadi ya udah ngerem banget, nggak perlu beli apa-apa lagi. Nah kalau buat kayak masukan dari teman, terus orang tua, mertua, itu kan pasti akan selalu datang kan Kak, kayak oh umur segini anak kamu harusnya udah bisa ini. Nah buat kalau misalnya itu gak sesuai dengan prinsip kakak atau apa yang kakak pelajari, ini mungkin cara halusnya buat nyampein tuh gimana sih Kak? Itu sebuah tantangan lainnya. Kita banyak ngomongin tantangan ya. Tapi tuh, jujur, kerasa gak sih Olga jadi perempuan tuh justru kita jadi pihak yang sering dituntut, bahkan gak cuma sama laki-laki ya, tapi sama perempuan juga saling, iya saling nuntut, saling expect kita harus bisa ini, harus bisa itu, padahal kan kita sama-sama perempuan harusnya bisa sama, saling support satu sama lain, dan itu kerasa banget setelah, apalagi setelah jadi ibu ya, kita benar-benar dituntut harus bisa membesarkan anak, harus anaknya harus sehat, harus pinter makannya, harus wah banyak banget harusnya, dan itu ya biasanya ngomong kan nanti tante atau mama kayak ya kayak gitu-gitu kan, itu nggak gampang sih, dan balik lagi kitanya harus kuat sih, kitanya harus punya prinsip, asal kita udah pelajarin, kayak aku udah sampai bilang mah ini ada di buku. Aku udah beli buku ya. Buku karangannya Dr. Meta. Jadi buku itu benar-benar kayak ensiklopedia untuk ibu-ibu baru, dan itu ada poin-poin, bahkan mitos-mitos itu semua dibahas di situ. Kalau enggak semua bayi itu nangis karena lapar. Karena zaman sekarang tuh kalau bayi nangis, lapar kayak gitu kan. Padahal dia baru banget nyusu, baru banget selesai nyusu. Yang kayak gitu-gitu itu kalau kita udah edukasi diri, terus kita udah tahu yang seenggaknya kita udah tahu yang benarnya yang mana dari ahli, bahkan ya dari seorang dokter, kita tinggal no, tidak mama, aku tahu yang terbaik untuk anakku, tolong mama bantu support aku, udah selesai. Iya, harus kuat pendirian juga ya berarti, tapi harus didukung sama banyak belajar juga supaya pendiriannya emang ada datanya gitu. Betul. Jadi nggak asal-asal aja. Nanti kalau misalnya Alisa udah lebih besar lagi, udah bisa lebih mandiri, akan ada peluang dong nggak buat balik lagi, ah gue pengen nge-host lagi, pengen kerja lagi, gitu-gitu nggak, Kak? Pengen sih, karena dari suami, dari keluarga juga mereka nggak ada yang ngelarang ya. Dan pasti aku yakin Alisa juga pengen lihat mamanya juga bisa berkarya terus. Terus aku pengen juga Alisa ngelihat aku, ya aku nggak berhenti, kayak hidup aku nggak berhenti sampai di situ aja. Aku pengen dia ngelihat ya kalau perempuan tuh aktif, terus kita harus bisa mandiri, kita harus bisa ngebiayain diri kita juga, walaupun ya udah punya suami, tapi aku seneng aja bisa ngasilin penghasilan sendiri. Terus ya aku pengen dia ngelihat itu sih dari dia kecil. Jadi kalau bisa kita kenang-kenang dulu, ini kan masih belum bisa dijalin sekarang nih, tapi kalau bisa kenang-kenang dulu ya, waktu di Kepo Kak, yang kenal politik, itu ada gak sih narasumber yang kayak, gue paling nyaman interview dia ini, seru banget, sampai sekarang tuh masih kebayang-bayang serunya gitu? Paling seru tuh sebetulnya adalah pas wawancara Wapres JK, Yusuf Kalla. Wah, itu benar-benar deg-degannya parah. Karena menurut aku,
setiap wawancara tuh pasti ada aja deg-degannya karena orangnya beda-beda, terus sifatnya juga beda-beda. Tapi wawancara wapres itu beda ya, deg-degannya tuh kayak dari ujung kaki ke ujung kepala. Jadi itu paling diinget sih sampai sekarang, repotnya ketemu sama asistennya, terus protokol-protokol yang harus diikutin gitu ya. Exactly, protokol-protokolnya, dan akhirnya bisa, wah. Dan selain waktu itu sibuk di Kepo juga, sebenarnya kakak juga ini ya, ketua, bentar kak, mana sih, listen, oh itu. Ketua bidang televisi dan juga radio di Rumah Millennials, kak. Ini sebenarnya job di situ ngapain, kak, kalau di situ? Job desk-nya adalah sebenarnya kita bikin, nggak ada job desk sih, kak. Atau mungkin sibukannya tuh ngapain gitu selama di situ? Okay, jadi Rumah Millennials itu komunitas yang nyatuin anak-anak muda yang lintas profesi, lintas daerah bahkan, dan di situ kita bisa berkarya bareng, kita bisa kolaborasi bareng dengan orang yang beda-beda aktif di bidang apa-apa. Sih Olga juga kenal pendirinya adalah dosennya Olga sendiri ya, Mas Taufan. Oh, Sertavan, iya, iya, iya. Oh, iya, makanya Sertavan. Iya. Oke, iya, pantesan waktu pernah interview ya, kak, ya? Pernah kayak live bareng atau interview? Betul. Pernah paus ya, gitu. Okay. Iya, aku pernah live Instagram sama Mas Taufan, dia emang pendirinya, Rumah Millennials. Dia ngeliat banyak anak muda yang aktif di bidang yang beda-beda, dan mereka punya prestasi, segudang prestasi yang langsung nyentuh sama masyarakat gitu loh, kayak punya berbagai aksi sosial yang emang ngaruhnya, impact-nya tuh jelas ke masyarakat, dan dikumpulin semuanya, bikin satu komunitas, dan di situ aku seneng banget bisa gabung ke Rumah Millennials, dan bahkan sekarang diangkat jadi ketua bidang, karena ternyata banyak banget kayak anak-anak muda yang mahasiswa baru lulus kuliah, terus tertarik sama dunia televisi, tertarik sama dunia media, dan banyak sharing ke aku, banyak nanya ke aku, dan di situ aku bisa sharing lebih banyak sama mereka, dan banyak banget ternyata yang masih skripsi tapi udah bingung kayak gimana ya caranya, aku pengen kerja di TV, aku pengen bikin konten di media sosial, kayak gitu-gitu. Jadi seru sih bikin seminar sama mereka, sama adik-adik mahasiswa. Jadi silahkan dikepoin Sobat Medcom, kalau emang kamu tertarik kerja di bidang media, silahkan tanya-tanya, tinggal dikunjungin aja ke sosial medianya ya, kak ya. Yes, at rumah.millennials. Tuh, atau ke Instagram Kak Samira juga boleh DM langsung ya, kak ya. Biasa kan boleh banget. Boleh banget dong. Boleh kan? Boleh banget dong. Apalagi sekarang udah banyak bidang yang bisa dibahas ya, nggak cuma televisi, radio, bisa motherhood. Jadi komplit semuanya. Komplit semuanya. Terakhir nih kak, dalam waktu dekat ini kira-kira bakal ada proyekan apa atau mungkin ada plan-plan apa yang bisa di-share ke Sobat Medcom? Sobat Medcom kalau tertarik, Rumah Millennials bakalan bikin festival seminar. Jadi bukan festival seminar ya, festival online. Jadi akan ada berbagai macam seminar. Nanti di akhir bulan ini tanggal 25 Juli aku akan moderatorin diskusi sama yang akan bahas soal media sosial. Nanti akan infonya lebih lanjut tinggal cek si Instagramnya Rumah Millennials, atau nanti aku akan infoin juga pasti di Instagram aku, nanti kepoin aja ke situ ya. Tuh langsung tuh kepoin dan juga follow ya supaya gak ketinggalan info-infonya. Oke, okay, kalau gitu thank you banget Kak Samira buat waktunya udah sharing sama kita. Thank you Olga, senang banget diwawancarain sama Kepo, program yang keren banget. Aku ngefans banget sama Kepo. Karena Kepo tahu enggak apa kenapa bikin aku ngefans? Karena Kepo kan konotasinya buruk ya, tapi karena ada program Kepo, konotasinya sekarang udah enggak buruk lagi. Weh, iya dong, ini di awalnya Kak Samira dilanjutkan sama saya ya. Keren banget loh sekarang Kepo, pokoknya aku suka banget. Thank you Kak Samira, sukses ya buat semua plan hidupnya. Salam kamu buat juga Alessa. Ya. Thank you. Dadah.
Itu dia Sobat Medcom, obrolan Olga Agatha barengan sama Kak Samira. Kalau emang suka sama videonya, di-share dong ke teman-teman. Dan jangan lupa buat subscribe channelnya Medcom. Terus kamu juga bisa follow kita di Instagram, bisa cari kita di Facebook. Dan sampai ketemu minggu depan. Dadah!